Pemirsa, pemerintah belum memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah masih menunggu hasil serologi survei dari Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas terkait PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu siang. Airlangga Hartarto juga menyebutkan perekonomian Indonesia akan lebih baik. Jadi belum diputuskan ya, Pak? Hasil kajiannya seperti apa, Pak? Hasil kajian masih minggu ketiga bulan Januari. Itu yang serologi atau manajemen serologi? Serologinya. Artinya PPKM masih berlanjut ya, Pak? Nanti kemungkinan awal tahun ya, Pak? Apa? Berarti kemungkinan awal tahun baru diumumkan presiden. Tunggu hari ini. Ya. Pak, kalau untuk pengangguran tahun depan udah dikaji belum sama Kemenko, Pak? Oh, satu ya. Masih iya. PMI itu kira-kira 50,5%, jadi ada kenaikan. Berarti jadi mudah-mudahan dengan kenaikan itu akan lebih baik. Di pasar ekspor juga masih gitu. Pasar ekspor ada gejolak tapi agak naik sedikit. Akan lebih baik di tahun depan. Mudah-mudahan lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.